Assalamualaikum teman-teman channel channel dimanapun anda berada ya. Kali ini saya ingin membahas tentang lampu stop Superofit New yang kendalanya bila terkena lubang sering mati ya teman-teman. Jadi untuk pembahasannya di sini ya, kelemahan dari stop fittingan di sini modelnya seperti ini ya. Nah, saya zoom. Nah, modelnya adalah kupu-kupu seperti ini ya. Ini sangat rentan sekali bila terjatuh ke lubang, dia akan kendor sehingga lampunya mati ya. Lampu mati tetapi filamennya tidak mati, hanya karena konektornya itu tidak menyentuh bagian konektor lampu ya, penyulnya itu saja. Jadi cara ngakalinya seperti ini. Ini hanya untuk sementara, karena beberapa bulan kambuh lagi ya. Kita tarik seperti ini kupingnya, ini kita tarik ke luar ya seperti ini. Ini lemes, jadi cepat mati ya, tidak jatuh ke lubang. Jadi saya ada tips ya supaya aman, awet. Jadi jatuh ke lubang apapun tetap hidup ya lampunya. Jadi triknya kita akan mengganti fittingan ini menggunakan fittingan stop Miosoul ya, Miosoul yang karbu. Jadi nanti kita korek seperti ini. Nah, kita lubangi, muter ya. Nah, kita lubangi, muter. Ini saya sudah modif di motor saya sendiri ya, untuk ini motor pelanggan ya. Yang ini motor pelanggan. Nah, ini yang ini motor pelanggan. Ya. Nah, oke, saya sudah modif lipitingannya ini. Nah, ini menggunakan fittingan lampu Miosoul ya. Jadi caranya mudah, cukup dikorek, kemudian kabelnya disambungkan, kita masukkan dari belakang menuju ke depan. Kita zoom ya. Ini yang saya sudah modifikasi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini awet ya. Walaupun jatuh berapa kali pun tidak akan lepas dari konektornya. Jadi ini khusus untuk Superofit New ya. Memang penyakitnya seperti itu. Lampunya tidak mati, filamennya tapi lampunya mati karena tidak nyentuh bagian ininya. Jadi situ, kalau ini kan pakai pir ya. Jadi kalau dalamnya ada pir, jadi menekan terus. Kalau yang ini modelnya hanya seperti itu. Oke. Jadi kalau teman-teman mengalami hal seperti ini ya, lampu sering mati, bila dibongkar lampunya tidak mati ya, tapi tidak hidup ya, tidak menyala. Jadi masalahnya hanya di sini, dari fittingan stopnya ini ya, tidak bagus. Ini untuk yang model sistem kuping kelinci memang seperti itu. Oke teman-teman, sekedar berbagi, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.